item bakar-bakarnya nih yang bikin sakit nih guys nih. Kampret, kampret. Wah, tinggal 6 kita. Nah. Oke guys, balik lagi kita di konten hari-hari Magic Chess. Nah ini sebelumnya sorry banget guys ya, kalau aku baru bisa upload nih. Terus kalau kalian lihat di belakang nih, background nggak kayak biasanya ya kan. Biasanya kita transparan, pakai green screen. Nah sekarang sementara ada backgroundnya dulu guys. Ini soalnya aku lagi di luar kota guys ya. Jadi aku record pakai alat seadanya aja nih guys. Mulai dari kamera aku cantolin di laptop doang, terus mic aku geletakin di meja doang. Pokoknya setup kali ini aku serba minimalis ini. Mungkin beberapa minggu ke depan konten kita kayak gini dulu guys ya. Tapi aku usahain tetap upload loh ini. Ini mana spray kasur di belakang warna pink lah. Kampret, kampret. Soalnya aku nggak bisa bawa green screen-nya guys. Green screen kan gede banget tuh ya kan. Kalau dimasukin di tas nggak bisa coy. Kalau kalian tahu di belakang ini juga banyak hewannya ini guys. Kayak ada ayam, terus kambing. Ini semoga aja suaranya nggak masuk lah ya di mic. Ini nggak tahu nih, mic aku kurang gede nggak guys suaranya. Soalnya cuma bener-bener aku geletakin di meja doang ini coy. Ini jadi game kali ini kita main Commander House 3 guys ya. Walaupun udah di-nerf beberapa kali sih, entah kenapa aku masih suka guys sama Commander ini. Ini seperti biasa kita pasang 4 hero aja guys ya. Ini aku pasang apa namanya nih di Kagura hero 3 gold karena si Vale kita bintang 2 guys, kayaknya sih masih aman ya. Yang penting kita jangan menang di awal guys. Kalau menang di awal ya kita dapetnya Zong ya, artinya nggak dapet apa-apa coy. Ini semoga aja mulai dari audio terus kamera juga aman guys ya. Ini kita keluarin, terus kita naik level ya. Nah, spekulasi lah. Ini sama ini. Dan ini kita spekulasi guys. Semoga aja sih aman nih. Kita pasang Kagura hero 3 gold. Terus si siapa nih? Benedetta hero 2 gold ya. Untung lawan kita natur coy. Harusnya aman lah ya. Kalau bisa sih kita nyala gentong emas guys. Jadi biar langsung dapat hero bintang 2 ya, harga 5 gold. Oke, aman. Guys, nggak usah diambil ya. Waduh, yang keluar malah mage elementalis natur. Ini kalau dapatnya Gatot sih masih bisa ya. Kita ambil inspire aja ya. Si ke Vale. Coba kita cek dulu, guys. Kayaknya aman sih ya. Dan kita coba masukin Vale bintang 2 lah ya. Ya Vale bintang 2, terus ada apa nih, maginya aktif, ada Kagura juga nih guys. Nah ini untungnya dia hero dia ini ya yang bintang 2 banyak ya. Wah si Angelanya nggak mau ulti coy. Wah kampret, kampret, si Angelanya nggak mau ulti guys. Kita buang dulu aja ya. Itu kalau Angelanya dia ulti harusnya dia menang loh itu. Setan banget emang. Ini kita cuma dapat hero bintang 1-2 ini coy. Mana magic crystalnya ini lagi. Magic crystalnya mage. Terus ada apa lagi tuh, elementalis natur. Paling ya yang bisa masuk siapa ya, Gord kalau nggak Gatot sih guys ya kan. Wah yang dikasih Alucard, kampret, kampret. Kalau Alucard gini yang masuk apa guys? Mage nggak masuk, elementalis nggak masuk ya kan. Dan ini terpaksa kita pasang dulu ya Alucard-nya. Soalnya belum tahu juga nih kita nanti pakai Alucard apa enggak. Kalau Gatot sih masih bisa masuk guys. Masih bisa cocok gitu loh dipakein kristal elementalis terus mage gitu. Kalau Alucard nih hero WM coy. Masuk sama sekali, kampret, kampret. Kita ambil mage aja kali guys ya.
Magia ada Gatot sama Sigurd ya. Ya paling itu sih guys. Kalau nggak Gatot ya Gurd ya kan. Ini kita ganti ini ya. Kita buang aja guys. Siapa nih Zaz? Soalnya Magic Crystal Astro-nya nggak keluar ya. Nah ini sementara gini dulu guys ya. Kita pasang WM sama Magi dulu guys. Kita pakai Alucard Magi ya. Kambung sama sekali nih. Kampret, kampret. Masa ada Alucard Magi guys. Ini namanya New Meta ini guys. Sikat, sikat. Kalau Lancelot kalah sama Alucard Magi sih kebangetan guys. Lah gila. Kita mau ambil apa ya? Ntar dulu kali ya. Kita lihat-lihat hero-nya dulu aja guys. Kalau Magic Crystal-nya Magi gini, yang paling cocok sih yang nambah mana guys ya? Nambah mana? Apa nambah ini kali? Mau yang nambah duit kali? Ada nggak tadi tuh? Nambah duit, jadi biar kita cepet naik level. Biar dapet hero-nya guys. Naik level. Ambil blocking aja guys. Ini dapat assassin coy. Ini masuk sama ini ganti nih ya. Jadi biar 4 magi kita nyala guys. Kita pakai martis aja lah ya. Sing kita buang aja guys. Udah sementara kita apa nih nyalanya? Nyala WM magi sama immortal ya. Ini soalnya belum tahu juga guys kita mau pakai hero apa nanti. Yang bintang 3. Kalau pakai Alucard sih kayaknya nggak mungkin coy. Soalnya nggak ada nyambung-nyambungnya guys ya. Alucard sama Magi tuh. Damage-nya Alucard soalnya fisikal coy. Saya bikin Alucard Magi ya kan. Bocak banget coy. Oke kita kalah nggak apa-apa. Kita ambil. Coba kita roll. Nah ini ada mana bandit coy. Berarti kita pindah ke Lele ya. Sama ini. Nah, kita bilang juga. Kita buang aja guys. Udah ini udah lumayan sih. Kita udah nyala 4 mage terus. Sementara core kita si ini guys ya. Si Lele nih yang bisa kita andelin. Kalau Alucard cuma buat tameng aja guys di depan. Daripada kita buang kan ya, sayang juga coy. Nanti kalau kita udah dapat hero penggantinya baru kita buang guys. Ayo selpet. Selpet. Oke nice. Kita roll. Nah ini ada Gatot coy. Kita ganti Gatot aja ya. Oh Gatot gini kan masuk guys. Ini kasih Gatot. Tarol dapat. Nah ini berarti kita main Gatot Magi guys ya. Semoga aja keluar lagi sih Gatotnya. Kalau cuman bintang 1 doang gini di level, paling enggak di level inilah. Di level 7, kalau enggak 8 harus bintang 2 guys Gatot kita. Kalau cuman bintang 1 gini auto pulang ini kayak kita. Oke okay, nice. Kalau ada Gatot sih aku ambil Gatot nih. Wah nggak ada men. Nggak ada guys. Kita mau ambil apa nih? Ada wrestler sih. Kita ambil wrestler aja ya. Soalnya kita main Gatot nih guys. Lumayan lah ya nyala 2 wrestler. Artis dapet. Kita naik level aja guys. Pindah sini. Ini Sirena kita bintang 2. Tapi Gatot kita masih bintang 1 ini guys. Ini terus terang Asus 3 ini udah nggak meta sih guys. Tapi karena aku suka ya aku mainin coy. Kenapa tuh aku suka banget guys kalau main-main hero harga 5 gold tuh. Jadi ini termasuk apa namanya nih, commander favoritku ya. Kalau kalian pengen tahu tuh. Tarol. Ada Vexana sama Arlott guys. Kita ambil. Nah, Lele dapat lagi guys. Ini ganti ini.
Kita buang dulu aja lah ya. Soalnya masih jauh guys buat nyala apa nih? 6 immortalnya ya kan. Nah, ini immortal kita udah nyala 4 guys ya. Immortal nyala 4, mage nyala 4. Jadi udah lumayan juga sih damage dari mage kita. 4. Jeder. Tuh masih bintang 1 gini. Gak ada rasanya guys tuh ya kan. Damage-nya berapa tuh kan? 10.000. Belum ada rasa coy. Kita ambil. Nambah duit kali. Jadi biar. Nah, kita ambilin aja lah. Wah, yang gak keluar gatotnya kampret, kampret. Rugi kita coy. Gatotnya malah gak keluar guys. Udah ngambil apa namanya tuh tadi, 3 hero harga 5 gold acak. Ih, gatotnya gak keluar. Panik uang nih muntun. Ambil ini sama buku ya. Kita naik level aja guys. Ini berarti magi kita bisa 6 ya. Sama audit masuk ya. Ini berarti kita buang ya. Kita udah gak pake Benedetta. Kita udah mulai fokus nyari hero sama jadiin kombonya guys. Mungkin kita main ke arah ini ya. Ke arah 6 mage. Terus sama 6 immortal kalau bisa guys. Jadi biar gatot kita tambah sakit ya. Daplok. Oke. Nah, kita tinggal 64 coy. Kita ambil. Udah bintang 2. Ini berarti kita nggak pakai ini ya. Kita naik level, masukin immortal. Berarti immortal kita kurang satu lagi guys. Kita butuh satu slot lagi ya. Nah, ini sambil kita pelan-pelan nyari gatotnya guys ya. Nggak tahu nih kita mau ngeroll dulu apa nyari gatot dulu guys. Kalau yang bagus sih nyari gatotnya di level 9 coy. Jadi biar pasti dapat ya. Kalau di level 8 gini oke-okean juga sih guys ya kan. Soalnya peluangnya lebih besar di level 9 guys buat nyari gatot. Gatot masih berapa ya? Masih 7 coy. Wah, ini si kampret main gatot nih. Ada yang main gatot juga soalnya guys. Ini berarti kita rebutan gatot nih coy. Kalau mau cepat dapat gatot sih, tadi yang main gatot harus pulang dulu guys. Kampret, kampret. Ini sial banget kita coy. Kita main gak di rumah malah sial gini guys. Aku dulu pulang dulu apa ya? Biar gak sial. Kudu pulang di rumah dulu kali guys ini mainnya. Kita naik level aja lah. Jadi biar cepat keluar guys gatotnya. Nah, ini ada gatot coy. Kita ambil gatot aja kali guys ya. Soalnya kalau core-nya siapa tuh? Si Lele aku nggak yakin guys. Kalau didampingin sama gatot bintang 1 doang. Martis dapat. Paling kayaknya udah nggak bisa bintang 3 coy. Kita nyari gatot aja guys. Wah, gatotnya masih disimpan sama dia guys. Paling enggak di level 9 gini gatot kita udah harus bintang 2 coy. Kalau cuma bintang 1 gini nggak yakin aku guys bisa bertahan nih. Melawan kita apa nih, guardian nih ya, guardian natur lagi coy. Keras banget ini guys. Tuh si Mianya aja levelnya kenceng banget coy. Ini kalau gatot kita bintang 2 aku yakin bisa menang sih lawan ini guys. Tinggal 35. Ambil. Gatot kita harus bintang 2 dulu nih guys. Gatot. Kita buang aja lah ya. Kita fokus nyari gatot aja guys. Masih belum keluar guys ya gatotnya. Gak tahu nih muntun ada masalah apa nih sama kita. Satu gatot doang aja nggak dikasih nih. Setan, setan. Ini yang main gatot nih. Gatotnya ada 2 biji sama dia guys.
Oh, darahnya dia sama kita sama lagi. Tipis-tipis guys, jadi tinggal 11. Monyet kita nggak main. Kita cuman butuh Gatot aja sini. Tetap nggak mau keluar loh. Berarti ini kita butuh mirror sih guys ya kan? Butuh mirror apa kristal kita nih? Kristal juga boleh sih. Tapi kalau ada mirror mungkin aku ambil mirror dulu kali guys ya. Waduh. Kita dikasih immortal guys. Berarti 6 immortal kita udah jadi nih coy. Ntar kita tinggal nyari Gatot aja ya. Walah setan, setan. Ini lawan kita darahnya juga udah pada tipis ini guys. Darah kita 35. Ini udah pada tipis semua nih coy darahnya. Gatotnya kita masih bintang 1 nih guys. Bisa gak nih bikin Gatot bintang 3 kira-kira? Waduh, kalah banyak coy. Tinggal 16. Eh Gatot lah. Nah, no pain, no gain. Ini stack udah berapa nih? Baru 6 coy stacknya. Ini stack baru 6. Tapi Gatot itu cepet guys ya, buat apa namanya, buat ngumpulin stack. Soalnya biasanya sekali timpa Gatot tuh pada mati semua guys. Jadi matinya pada barang-barang gitu loh. Nah, ini harusnya udah beda nih, Gatot bintang 2 coy. Hilang lu. Lompat. Hilang. Nah, ini nih yang main Gatot juga nih. Oke, aman. Nah, ini kita tinggal buy one, guys. Dapat. Dapat lagi, kita buang aja ya. Kita fokus nyari Gatot aja, guys. Ini main mage juga ya. Ini kita pindah sini aja ya. Soalnya Hayabusa dia di kiri tuh guys tuh ya kan. Takutnya kalau for kita di kiri langsung kena ulti Hayabusa coy. Lompat. Kalo udah bintang 2 gini harusnya udah aman guys. Terus sekali lompat Gatot aja langsung meninggui semua tuh. Ini baru bintang 2 ini guys nih. Lagi hilang. Wah, ini item bakar-bakarnya nih yang bikin sakit nih guys nih. Kampret, kampret. Wah, tinggal 6 kita. Kita butuh winter kali ya. Jadi biar aman guys kita. Soalnya menurutku nih item winter paling wajib banget sih ya di core kita. Kita ganti winter. Terus kita roll cari Gatot guys ya. Soalnya darahku udah sekarat ini. Kita habisin sampai 10 ya, jadi biar kita masih dapat interest guys. Nah, busanya belum bintang 3 ya. Posisi harusnya udah aman guys ya. Yang penting Gatot kita ngekill ini guys, jadi biar stacknya nambah ya. Nah, ini stack immortal sekarang udah nggak kayak dulu guys ya. Kalau dulu kan maksimal 50 tuh, nah sekarang cuma sampai 42 guys. Oke. Nah, ini udah mulai sakit nih coy Gatot kita. 4. Nice. Ini kita nggak pakai guys. Pokoknya kita fokus nyari Gatot aja ya. Wah, ini Hayabusanya udah bintang 3 coy. Ini Hayabusanya udah bintang 3 guys. Waduh, pusing juga nih kita. Lompat. Untung Gatot kita udah lumayan sakit ini coy. Lompat lagi. Kita udah nggak butuh ini guys ya. Udah nggak butuh apa namanya itu, konsentras guys ya. Soalnya dari magi kita udah dapat apa nih? Udah dapat life steal guys. Iya kan? Lompat lagi. Jeder. Oke, langsung hilang loh. Wah, kita nggak pernah dikasih Gatot, kampret, kampret. Masalahnya kita dari apa nih?
Dari Commander nggak pernah dikasih guard, guys. Cuman sekali doang yang tadi tuh, yang di awal-awal. Ini semoga aja sih mirror keluar, terus kita login nyari guard, guys ya. Kalau mirrornya nggak keluar sih PR juga nih kita. Butuh 2 Gatot lagi berarti, guys. Iya kan? Udah darah tinggal 6 lagi. Nggak keluar, coy. Kita all in aja lah. All in apa enggak nih, guys? Buat nyari Gatot. Kampret, kampret. Gatotnya nggak dikasih. Hetan emang ini Muntun. Kurang berapa nih? Kurang 2 Gatot doang kita nggak dikasih, guys. Tapi lawan kita darahnya masih lumayan banyak sini kan. Kalau langsung mati nggak mungkin, guys. Lompat. Langsung hilang lu. Tuh, darah langsung penuh lagi, guys. Hilang. Stun, jangan kasih gerak. Be nice. Bukan, kita nggak dikasih Gatot. Dapat. Satu lagi. Kita buang. Wah, emang kampret nih. Kurang satu lagi nggak dikasih loh, guys. Kampret nggak dimuntun. Kan kampret banget ya. Ini kita kurang satu Gatot lagi loh padahal. Waduh, masih banyak banget lagi dia. Aduh, aduh, aduh. Yang penting Hayabusanya mati dulu, guys. Hilang lu. Lompat lagi. Hilang. Oke. Nah. Wah, ini tinggal kesempatan terakhir sini. Gatot. Nah, kita buang dulu aja lah. Nah, jangan lupa bikin thumbnail, guys. Waduh, tapi nggak sempet mindahir, cuy. Bikin thumbnail malah nggak sempet mindahir nih, guys, nih. Lompat, hilang, tuh kan. Langsung hilang semua, coy. Hilang lu. Set damage-nya 350.000, guys. Lompat lagi, hilang. 429.000. Nah, itu dia, guys, ya. Gatot apa tuh? Mage Immortal. Mage Immortal emang immortal ya. Gatot Mage, guys. Wah, ini lupa nggak ngelihat stack lagi. Tapi harusnya udah maksimal sih stacknya. Soalnya tadi sekali lompat Gatot tuh langsung mati semua, guys, hero-nya. Oh, guys, sekian dulu nanti hari ini. Kalian juga bisa bantu like, bantu share, bantu subscribe. Sampai ketemu lagi di konten-konten kita berikutnya. Bye-bye. Dreams, I push my mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me.